hari ulang tahunnya Dennis dan kemarin adalah ulang tahunnya si Eren ya. Beda beberapa hari tapi si Dennis mau merayakan ulang tahunnya tuh di sekolahnya dia. Nah, sekarang aku mau bikin semuanya. Aku mau bikin donat, mau bikin cupcake, mau bikin cake ulang tahun juga. Oke, jadi ikuti video ini, tonton sampai habis ya, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, di sini aku sudah bikin donat ya. Nah, sudah jadi donatnya. Jadi aku nggak bikin resep-resepnya, teman-teman. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Nah, di sini aku sudah membuat donat totalnya 30 biji ya. Nanti aku akan di atasnya kasih topping merah atau biru karena temanya Spider-Man ya. Nah, di sini aku sudah siapkan juga cupcake. Nah, cupcake-nya ini nanti juga di atasnya aku kasih krem Spider-Man seperti yang tadi merah sama biru. Oke, ini siap untuk ke oven teman-teman ya. Oke, dan ini aku siap untuk kasih coklat. Oke. Nah, di sini aku sudah mempunyai pewarna, teman-teman. Ini adalah pewarna makanan. Ini warna merah dan warna biru ya. Ini untuk topping cupcake dan donatnya. Nah, ini adalah sudah aku beli coklat, coklat putih yang mau aku kasih warna dan di atasnya topping coklat susu dan coklat dark coklat ya. Nah, ini teman-teman, sekarang aku mau membuatnya. Oke, teman-teman, jadinya seperti ini donatnya ya. Tuh donat Spider-Man lah. Ala-ala Spider-Man ya, teman-teman. Nah, aku sudah bikin ada warna merah, warna biru, warna putih, warna coklat, warna-warni. Yang penting ini ada matanya, ini ada mata-matanya. Oke, jadi seperti ini donatnya, teman-teman ya, ala kadarnya. Yang penting anak happy dan pokoknya selamat ulang tahun buat anakku. Ini adalah nanti kamu kalau sudah besar, kalau nanti kamu akan bisa melihat gimana ibumu membuat seperti ini ya, anakku sayang. Ini adalah made with love ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Tuh, cantik kan? Oke, cupcake-nya juga sudah keluar, teman-teman. Nanti aku mau hiasin di atasnya. Ini dia sudah kita nunggu, masih terlalu panas ini ya. Oke, nanti kita hias bersama-sama. Dennis lagi bikin krem untuk pasta, kue tartnya ya, teman-teman ya. Ya, hey. Ini coba lihat sini. Lihat kamera bak. Kabel ya. Hai. Tuh.
pakai krem coklat. Kalder, miras kalder. Evet. Nah, di sini teman-teman, aku menggunakan ini ya, apa namanya ini? Ceker hamur namanya ini ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, aku lupa ya. Nah, sekarang aku mau rolling-rolling ini dulu teman-teman ya. Supaya nanti aku mau taruh di cake-nya. Ya, cake-nya. Ini aku mau rolling-rolling sampai tipis. Jangan terlalu tipis sih. Jangan lupa pakai apa namanya? Tepung apa itu ya namanya ya, nisasta biar nggak lengket nanti ya teman-teman. Aku mau rolling dulu sebentar supaya dipipihin kecil, tipis banget tapi nggak terlalu tipis sih. Oke. Jadi seperti ini ya pastanya, apa namanya, kue tarnya si Dennis tuh, ala kadarnya aja teman-teman ya. Oh kan tuh, seperti ini ya. Ada apa namanya, spider. Oke. Ini sekarang aku mau taruh di kulkas besok biar bisa dibawa ke sekolah. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya cake-nya tadi yang aku bikin. Dan ini adalah donat-donatnya. Ini adalah ultahnya si Dennis. Dennis sudah siap-siap ya. Dia sudah 6 tahun ya teman-teman. Hai Dennis, hello. Hai teman-teman deh. Eh, dokun masa yang. Nah, jadi seperti ini ya aku bikin konsepnya karena Dennis itu besok akan merayakan di sekolahnya. Anda, jadi di rumah Papa ntar dulu. Iya. Di rumah kita bikin seperti ini aja, teman-teman ya. Tuh. Oke, sekarang dia mau tiup lilin. Iki do dun Dennis. Apa suara Dennis? Iki do dun. Mutlu yıllar sana. Hadi öfle. Yeay, alkış. Yeay.
Oke teman-teman, jadi cupcake-nya seperti ini, seperti yang kalian sudah lihat. Ini aku besok mau kasih ini teman-teman, taruh apa namanya ini kayak plastik gitu ya, kayak tangga gitu. Nah, aku mau kasih ini bawa ke sekolahnya Denis, aku hiasin seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan anak-anak pada seneng ya melihat cupcake ini. Walaupun ada bunga-bunganya, itu kan cewek-cewek tuh suka bunga ya. Nah, jadi seperti ini ya. Aduh, aku capek sekali hari ini. Habis tenagaku, teman-teman. Aduh. Semangat demi anak. Oke. Okay. Teman-teman, kita lagi bungkus-bungkus apa namanya ini? Gift ya untuk anak-anak lah. Nah, jadinya di sini kita punya kayak Yupi kayak gitu ya, teman-teman ya, Haribo. Dari Haribo pasti kalian tahu ya. Nah, ini tuh kita sudah siapkan di sini sama marshmallow juga. Tuh suamiku lagi. Hai. Baru datang dari kerja, dia sudah bantuin aku teman-teman karena aku capek sekali. Nah, seperti ini aku taruh di dalamnya. Nanti tak ikat ya teman-teman. Jadi biar ada ini aja ya. Anak-anak suka kayak gitu teman-teman ya. Tuh ini cantik-cantik sekali teman-teman. Permen ini tuh. Kalian lihat enggak? Ini ada strawberry. Ada apa tadi itu? Jeruk tuh. Ada apa ini? Tuh kayak gini. Cantik banget enggak ini permennya ini? Tuh. Cantik ya. Bye.